Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Dea Putri Aleta. Di sini gue bareng temen gue, namanya saya dari channel sebelah, Ardian Saperwira. Jadi saya di sini mau kolabs kayak adu gombal gitu. Tapi kita di sini adu gombalnya nggak ada target ketiga ya, cuma adu gombal kita aja berdua saling adu gombal. Nanti penonton aja yang nilai siapa yang menang, komen di bawah di channel dia ya, channel kamu. Iya ya? Di channel aku. Yaudah kita langsung ke berapa nih, berapa kali kesempatan nih? Berapa? Pokoknya berapa? Berapa kali? Tiga apa empat kali deh? Empat kali ya. Iya. Iya. Gimana nih? Kamu dulu aja. Sweet aja. Ayo. Gimana nih? Sweet. Batu kertas. Gini gunting. Batu kertas gunting. Jantung berdebar-debar, rasanya tak menentu. Kertas gunting. Iya. Berarti kamu dulu anak yang menang. Dia emang? Iyalah. Kan yang gunting sama yang, batu. Yang menang yang duluan. Hah? Kan yang menang yang duluan. Oh, yang menang yang duluan. Iya. Boleh. Oke. Okay. Oke, okay, jadi di sini gua ditantang. Sebelum kalian nonton video ini, nanti subscribe dulu channel saya ya. Nanti ya, subscribe dulu. Nanti saya taruh linknya di description box. Pokoknya subscribernya Dea Putri Aleta, bantu subscribe channel gua juga. Oke. Kita mulai gombalannya. Apa kak? Kamu tahu gak kenapa tadi aku diam? Nggak tahu. Karena aku lagi ngerasain nyamannya sama kamu. Aku ya sekarang. Kita boleh tes dulu nggak? Boleh. Nih, tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena biar cinta aku nggak bertepuk sebelah tangan. Cukup kau di sampingku, sempurnakan langkahku untuk menyusul. Nah, lagi nggak? Iya kan kita ada 4 kali kesempatan, itu baru satu. Baru satu ya. Kamu tahu nggak? Apa? Kamu itu kayak kopi gudai gitu. Kopi gudai kok? Iya. Kenapa? Membuat hari-hariku jadi berwarna gitu. Bilang pada Tuhan, bilang padaku, boleh sesayang kondona, semoga kita ke... Giliran kamu. Tapi aku bingung nih. Ya Allah, aku kalah kayaknya. Nanti lihat ya, siapa yang mikir dulu bikin gombalannya. Ya, ya saya kalah dong. Ayo sekarang kamu, kita baru dua kali kesempatan lagi. Aku baru dua, kamu baru ya, satu. Ya aku mikir dong. Ya iyalah mikir. Salah dong. Kakak lagi deh. Nah berarti kamu kalah dong. Berarti nanti skornya 2-1 dong. Apa ya? Bingung. 5, berarti dia gak bisa. Oke, okay, pikirin. Kalah. Berarti kamu skor kita 2-1 ya? 2-1? Iyalah, aku kan udah 2 kali gombal, kamu baru 1. Sekarang aku yang ketiga. Oke lah, gue di sini masih kalah sama dia. Karena dia bener-bener dah. Kita masuk ke gombalan yang ketiga ya. Iya enggak? Iya kan? Oke. Kata kamu segini, jarak segini jauh apa enggak? Dekat. Hah? Dekat. Dekat. Kata aku mah jauh. Kok jauh? Iya. Karena cinta di antara kita nanti jangan sampai ada jarak. Jantung berdebar-debar, rasanya tak menentu. Sayang maafin aku ya, yang ini cuma konten. Iya maaf juga ya, ini konten ya, ya kita. Ya kita cuma berteman aja. Ya. Oh aku baru 3, kamu baru 1, gimana ini? Oh aku kalah ya. Ya udah aku di. Ini dia nih, gini. Apa? Namanya? Kardi. Kardi kan. Nih saya boleh minta foto nggak? Buat apa? Buat aku kenalin ke mama kalau kamu tuh calon suami saya. The love you three times.
take a chance, 'cause I want this to be. Udah kan, saya udah tuh dua ya. Berarti aku satu kali kesempatan lagi ya. Iya kan? Kamu tadi baru dua, aku udah tiga. Berarti ya, aku okay. Satu kesempatan lagi. Oke. Aku punya ini nih, punya tebak-tebak kata. Iya. Tapi nanti kamu jawab. Oh enggak deh, kayak gini deh. Di antara adik, terus kakak, nenek, ibu, suami, adik, kakak, nenek, ibu, suami, yang bukan saudara yang mana tuh? Tadi apa? Adik, kakak, suami, nenek, ibu, yang bukan saudara yang mana? Nenek? Nggak ada, itu saudara semua. Saudara, yang bukan saudara sama kamu. Yang bukan saudara. Iya, kan ibu. Suami. Hah? Suami. Suami siapa? Suami aku, tapi aku nggak punya suami. Iya, apa istriku? Ya. Di. Ya. Di. Ya. Di. Jadi tadi gua udah 4 kali gombal dan dia baru 2. Jadi skor kita di sini 4-2. Dan dia satu kali kesempatan lagi tanpa kalian komen pun udah tahu lah. Ya, udah tahu lah saya kalah. Siapa pemenangnya? Tapi nanti jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Iya, benar. Nah, sekarang kesempatan saya ya satu kali lagi nih. Kakak tahu enggak bedanya tanggal 28 Oktober sama 29 Oktober? Ya beda, jelas beda lah kan. Kalau tanggal 28 ya 2 sama 8, kalau tanggal 29 ya 2 sama 9. Salah. Lah terus apa beda? Nih, kalau tanggal 28 Oktober itu sumpah pemuda. Yeah. Kalau 29 Oktober itu sumpahnya aku sayang kamu. And I love you 3000. Tapi gue udah kalah, guys. Jadi skornya lebih tinggi dia. Oke, berarti sekarang collab kita sampai di sini. Sini aja. Oke. Nanti kita collab lagi kapan-kapan. Pokoknya yang suka dengan video ini gimana? Like, terus subscribe juga channel aku, nyalain notifikasinya sama subscribe juga nih channel teman aku di YouTube sebelah. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Di deskripsi nanti ada linknya. Iya, di deskripsi. Dan mohon bantuannya buat teman-teman. Subscribe channel saya, untuk bulan depan saya mencoba target 1000 lah. Pokoknya. Amin. Target 1k dulu kita mah, karena emang baru-baru pemula. Ya baru pemula. Pokoknya. Terima kasih. Bye.